dengan motif ini, kita sudah melakukan serangkaian pendalaman terhadap pelaku. Jadi berdasarkan pengakuan pelaku, pelaku menaruh dendam terhadap korban MS ketika pelaku menyukai salah satu cucu daripada korban yang bernama A. Jadi A ini merupakan salah satu pegawai yang bekerja di salah satu toko emas di Pasar Kedoya. Pelaku pada saat sekitar 2 tahun yang lalu itu bekerja sebagai security di Pasar Kedoya. Kemudian pelaku menaruh hati kepada cucu korban atas nama A. Kemudian pelaku datang berkunjung ke rumah A yang juga rumah korban. Namun dalam kegiatan berkunjung atau bertamunya, pelaku mendapatkan sambutan ataupun perlakuan yang kurang baik kalau menurut pelaku, atau terkesan seperti merendahkan pelaku, sehingga pelaku merasa sakit hati dan berencana untuk melakukan aksi pembunuhan tersebut. Dan perlu diketahui juga bahwa niat untuk melakukan pembunuhan sebenarnya sudah dilakukan sejak 2 tahun yang lalu, namun dilaksanakan pada saat ini dengan alasan supaya orang-orang yang ada di sekitar rumah korban tidak mengetahui ataupun lupa dengan wajah ataupun identitas pelaku. Nah, dengan adanya motif ini dapat juga kita sampaikan bahwa terjawab bahwa motif pembunuhan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan unsur SARA, murni kepada urusan pribadi, itu dendam pelaku terhadap korban.